Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad amma ba'd. Masyarakat muslimin, pemirsa dakwah Hir Channel rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari kelima bulan Ramadan. Banyak aktivitas ibadah yang kita lakukan pada 4 hari Ramadan ini, mulai dari salat tahajud, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah menjelang berbuka, bahkan kuliah tarwih. Kita teruskan dengan tadarus Al-Qur'an, berdoa dan salat tarwih. Pertanyaannya, apakah dalam waktu 5 hari ini kualitas dan kuantitas ibadah yang barusan kita sebutkan tersebut makin bertambah atau makin berkurang? Kalau kita benar-benar menginginkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini dan ingin menuai pahala yang berlipat ganda, maka yang kita perlukan adalah kesungguh-sungguhan di dalam menggapai ridha Allah, kesungguh-sungguhan di dalam menginginkan ampunannya. Maka mau tak mau kita harus bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah-ibadah ma'dhah, ibadah-ibadah taqarrub selama bulan Ramadan ini, tidak menyerah dalam kesulitan dan kesusahan beribadah selama bulan Ramadan dikarenakan haus dan lapar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Masyarakat muslimin rahimakumullah, dalam ayat pertama, Allah menjelaskan bahwa kebaikan akan kembali kepada manusia, bukan kepada Allah. وَمَنْ جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌ عَنِ الْعَالَمِينَ. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka ia sebenarnya bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah maha kaya dari seluruh alam. Maka, salat tarawih, tahajud, dan salat sunat lainnya yang kita lakukan dengan kesungguhan adalah kembali untuk kita. Zikir dan doa yang kita lakukan dengan khusyuk adalah untuk kita. Infak yang kita berikan selama bulan Ramadan ini dengan ikhlas adalah untuk kita. Amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini adalah untuk kita. Semua kesungguhan yang kita lakukan maka akan kembali kebaikannya untuk kita. Dalam ayat kedua, Allah menjelaskan dua kebaikan yang akan diperoleh orang yang bersungguh-sungguh. Kebaikan pertama adalah mendapatkan hidayah atau bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan menunjukkan mereka terhadap jalan-jalanku. Kebaikan kedua adalah mendapatkan pertolongan Allah, yakni mendapatkan hasil yang baik dari jerih payahnya. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu pasti bersama-sama akan menolong orang-orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Sehingga dengan kita bersungguh-sungguh, selain akan kembali untuk kita, Allah akan membimbing kita ke jalannya, menjadikan kita orang-orang yang berbuat baik. Masyarakat muslimin rahimakumullah, akhirul kalam, mari kita perbaharui niat kita setiap harinya di bulan Ramadan ini. Niat berpuasa kita karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat untuk menggapai magfirahnya di bulan Ramadan ini. Dengan niat karena Allah tersebutlah kita lakukan semua amalan-amalan takarrub pada bulan ini dengan kesungguhan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bermujahadah melatih nafsiah kita, melatih kesabaran dalam menahan lapar dan haus untuk tetap bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la